Oke, semuanya selamat datang lagi ya cuy ya di channel ini. Oke, seperti biasa kita akan lanjutin game Story of Season ya. Nah, kemarin kan gue udah bilang gue bakal mainin dan lanjutin sampai autumn ya. Cuman, gak sempet mainin, jadi ya kita langsung aja lah ya. Lanjutin yang ini aja, oke kita langsung main aja lah. Ya, kemarin kita udah panen ya, panenkan si ini, panenin ini nih, nanas kan. Nah, ini kan udah tumbuh lagi nih, ini yang kedua. Jadi, kita bakal coba jual lagi. Oke, gue panenin dulu. Cuy, sip, tungguin. Oke, udah selesai semua ya nih nanasnya. Kita langsung jual-jual. Kita lihat berapa duit yang kita dapat ya. Kita nggak usah jual semua. Oke. 95 nanas dan dapatnya 47k ya. Lumayan untuk beli ini, beli bensin ya. Lumayan lah beli bensin. Oh ini juga. Oh ya, kemarin kita udah upgrade ya kapaknya. Lupa juga kemarin mau bersih-bersihin apa namanya nih, lahan kita. Jadi kita hari ini bakal bersihin lahan kita ya, biar lahan kita makin luas ya. Sebelum itu kita bakal manjain dulu nih si kunang-kunang ya. Kunang-kunang enggak tuh nih, masih kunang-kunang cuy, masih kecil cuy. Tunggu, umpannya mana umpan? Oke, oke, mantap gak tuh? Tuh, ayam kita udah menghasilkan cuy. Gak apa, kita jadi peternak ayam, terus jadi petani, terus jadi komunitas, kita menjadi komunitas mancing mania, terus kita jadi anak-anak baik gitu kan, gift-giftkan tetangga gitu kan. Aduh, hai. Oke, kita udah banyak bacot, kita langsung aja nih. Maksudnya ditahan cuy. Kita bersihin. Lumayan cuy. Ini si apa sih namanya nih, kayu-kayunya bisa kita jual. Nambah-nambah duit lagi ya. Lumayan. Oke, jadi kita segini aja lah dulu ya. Jadi nanti kita panjangin sampai sini ya. Oke. Sebelum jamnya mulai habis ya, maksudnya berjalan terus, yang lain nanti pada tutup, sebaiknya kita langsung cepet-cepet dah. Langsung kita ke rumah-rumah tetangga ya cuy ya. Kita lupa nanti gift-giftnya, nanti malah nih friendshipnya malah turun cuy. Nih, tapi nggak tahu ya bakal turun atau enggak kalau nggak di gift. Kalau si tuyul-tuyul sih pasti turun ya kalau nggak dikasih. Kalau yang lain nggak tahu sih gimana. Ya nggak ada salahnya kan kita kasih-kasih barang yang berharga itu kan yang mereka suka. By the way, nih tas kita penuh dengan sampah ya. Oke, bodo amat, yang penting kita masih bisa jalan ya. Oke, dah, kita fokus kini aja dulu lah. Ke siapa sih namanya nih? Tuyul ya, tuyul. Oh, tuyul mana nih? Nih kasih madu. Yang lainnya kasih apa ya? Sini mau enggak sih? Oh, mau. Sini mau enggak? Oh, mau. Udah oke. Nah, penghematan biaya ya. Kita ke tempat itu buka enggak sih? Si buka belum ya? Jam 4 udah tutup. Udahlah, next time aja lah. Kita langsung cus pulang. Oke, udah sampai ya. Ini kita jual-jual dulu cuy. Tuh, uang kita udah 166 aja cuy. Ini kita jual, ini jual, ini jual, ini jual, ini jual. Oke. Oke, sip. Udah sampai.
dan kita bakal lanjutin lagi nih. Eh, salah cuy, maksudnya sini. Nah, oke, cuman mampu segini cuy. Udah, kita mau ke Mbak Dini dulu lah. Lupa cuy tadi cuy, mau gift Mbak Dini cuy. Oh, aduh. Kita lanjut besok paginya, kita lanjut nyangkul lagi ya. Jangan malas, pokoknya kerja. Nah, ingat tuh motonya. Kerja ya. Oke, Mbak Dini. Dapat nih rumput. Dapat nih bulu perindu cuy. Nah, you know lah kan bulu perindu. Yelah, ini untuk kita melet si pupuri cuy. Gitu, sekalian juga untuk pelaris. Nah, mantap ya sumpah. Oke, kita tidur dulu lah ya. Lumayan kan. Ini tanggal 1 nanti nanasnya hilang nih cuy. Baik. Ini si tuyul masih kerja enggak? Bego. Nice, setelah niatnya mau nyangkul malah siramin cuy. Udah, gua lanjutin dulu lah ya sampai ini selesai ya. Oke cuy ya, nih cuman bisa mampu segini doang, nggak bisa full dan stamina kita udah habis, selemahnya nggak mampu cuy ya. Ini mesti diganti nih, namanya harus jadi selemah ya. Aduh, siram bunga aja cuy, tinggal gini-gini doang, masa gak mampu sih. Aduh, udahlah, kita ke tempat tuyul dulu ya, minta bantuin cuy. Tadi tuh gua lupa save cuy, jadinya gak mau lah, lanjutin aja gitu. Maklum lah kebodohanku cuy, tidak bisa dihindari, selalu seperti itu ya, mau sampai kapanpun. Oke, ini kita minta bantu, aduh di sini bantuin cuy. Salah. Oke, udah ini bener nih. Oke, jadi udah selesai ya, kita kasih gift-giftnya si tuyul-tuyul botak tuh. Makanya dia pakai tupluk gitu kan. Ini udah kita kasih gift ini aja lah. Bahaya cuy kalau beri ke cliff. Ujung-ujungnya nanti kita jadi gay cuy. Nengok ya. Tuh udah biru cuy. Lari cuy. Gila, masa nge-gay di gereja cuy? Gak boleh. Udah tahu tempat suci kan. Ah. Memang goblok lah nih. Si lemah nih. Dasar selemah. Oke, kita ini jadi gay nggak bukan? Lihat, udah jadi gay juga cuy si K. Aduh, hai. Oke, kita langsung pulang aja lah ya. Oke, kita udah sampai di peternakan tercinta kita ya. Kita bakal tes WC udah jadi belum ya? Mau ngetes cuy di WC apakah benar gitu kan nambah. Ah, udah ya. Kita bakal cek apakah nambah stamina kita. Oke. Okay. Dan waktunya bertambah 30 menit. Oke, okay, nambah cuy. Lumayan cuy ya. Oke, okay, gue penuhin dulu ya nih. Udah, cukup lah ya segini ya. Daripada nanti gelap, nggak kelihatan mana yang udah disiram, mana yang belum. Kita langsung siram aja lah ya. Oke, jadi udah semuanya tadi disiramin. Dan juga udah panenkan ini. Buah-buah apel. Terus kita udah juga kasih sajian Mbak Dini. Dan yang belum nih, kita ambil telur ayam. Ya, ini penting cuy.
Gitu. Nah, kita kasih dulu ayamnya. Oke. Oke. Nice, so. Jadi ayam yang baik ya. Cici, cici. Saya harusnya jadi tokek deh itu, cuy. Nanti kita beri nama tokek ya. Tapi malas sih mau jual-jual lagi, cuy. Udahlah, kita langsung tidur ya, cus, cuy. Oke, udah bangun. Ini hari Selasa ya. Ingat, hari Selasa jangan lupa untuk nonton resep masak dapat udon. Dapat lagi, cuy. Kari udon kali ini ya. Dua jadinya. Udon biasa dengan kari udon ya. Siap. Jadi kita lihat apa-apa aja yang dibutuhkan untuk masak udon ya. Mana udonnya? Kita lihat. Cuman butuh tepung ya. Dan rolling pin. Oke, rolling pinnya kita bakal beli di Great Store ya. Apakah udah bisa kita beli? Kita cek, belum ada email. Oke. Kita bakal tungguin emailnya. Ini kita kasih dulu lah nih. Tuyul, tuyul. Laknat. Nih. Oke. Oke ya. Dan kita simpan-simpan dulu lah. Yang penting-penting. Oh, ini ambil nih. Kita jual itu ya. Jual. Kita kasih ke ini. Ke siapa namanya? Ayang Beb. Ini simpan. Ini simpan. Ini simpan. Oke. Terus kita mau ngapain lagi ya, cuy ya? Oh iya, kita mau ngecek ini sempat nggak ya? Ini udah bisa dipanen, cuy. Terus kemarinnya ngapain kita siram, cuy? Goblok, goblok. Aduh. Oh ya, terus kalau misalnya ada yang nanya, bang, kok ngapain bang cuma nanamin satu bibit doang? Kan udah ada nanas bang untuk jadiin modal gitu kan? Ini kita beli satu bibit. Nah, jadi gua udah baca untuk bisa nikahin Mbak Dini ya. Untuk bisa nikahin Mbak Dini, kita butuh kumpulin semua jenis bahan-bahan lah, apapun itu. Tunggu ya, nengoknya di mana ya? Nengoknya di mana? Mungkin di rumah ya, kita cek dulu. Baik, kita cek dulu di rumah. Jadi kita harus kumpulin dari telur kecil, ikan kecil, pokok semuanya kita. Di mana sih nengoknya, cuy? Di buku. Nah, ini loh. Jadi ini kan potato belum ada nih, masih kosong. Jadi ini kita harus ada semua, cuy. Semuanya ya pokoknya. Nih kayak apel yang ini. Apa nih? Usgir the red apple, hazemese apple, habenera apple, oke. Terus medium fish juga kita harus ada. Large fish. Terus gimana lagi? Semuanya nih, purple, ungu, indigo, semuanya ini harus ada ya kita ya. Nih. Nih, orange, purple, indigo, black, white. White udah enggak kau udah ada, cuy. Terus nih mayonnaise semuanya, pokok semuanya ya harus ada. Ya, ini juga. Ini semuanya harus ada satu-satu ya. Terus, mana lagi? Mana lagi? Nih. Udah, berarti ini. Oh, ini shipping loh. Pokoknya semuanya ini harus ada satu, cuy ya. Kita harus ada satu nih semuanya nih. Nih. Oke. Gitu lah pokoknya ya intinya. Terus tadi kita mau ngapain lupa. Kita panenin dulu nih ya. Kita gift juga Mbak Dini dan lain-lainnya. Oke. Okay? Sip. Oke, okay, udah. Dan jangan lupa kita ke
kuda kita ya. Kuda ini penting cuy. Jadi kalau kita cepat naikin hatinya, kita bisa cepat bisa menang di pacuan kuda. Jadi nanti misal di kuda udah besar, ya kemungkinan di tahun kedua kalau ini udah besar, nanti kita bisa naikin cuy. Jadi kita bisa balapan kuda pakai dia. Jadi kita nggak judi lagi, kita balapan cuy ya. Lebih mainstream. Oke. Terus ini cuy. Nah. Kok cuma satu? Kita lupa cuy. Atau emang udah kita ambil ya tadi ya? Gak tahu sih. Gue lupa. Oke. Intinya kita belum kasih makan nih si cuuprit nih ya. Tunggu, kita cek udah semua belum. Oh udah. Untuk amannya kita keluarin aja. Oke, kita ke Mbak Dini. Nah, ya udah sampai di sini, kita bakal cemplungin seperti biasa buah-buahan maupun itu apapun hasil panen kita ya. Nah, namanya juga Harvest Goddess gitu kan. Kita ubah namanya jadi Mbak Dini, jadi Indonesian gitu. Indonesian version, oke. Sini si Ayang Beb kita kasih nih. Gitu. Suka kita. Oke. Kita langsung cek-cek apalagi yang perlu dibeli dengan uang yang udah banyak. Masa nggak belanja cuy. Ini ngapain belum buka nih woi. Buka woi. Buka nggak sih? Buka lah kan. Tungguin dulu lah ya. Sampai jam 11. Oke udah jam 11 nih. Si Gods nih masuk cuy. Sedikit. Oke. Kita kasih Gods. Nih Gods. Dah. Kita belanja. Belanja, mau cek apalagi yang belum dibeli. Bye. Apalagi? Udah semua kan? Oke, saatnya kita mau ngapain nih? Kebesar ini kah? Supaya kisah supaya kita bisa banyak ayam atau nih jadi 8 kan kita nggak bisa lagi nutasin ayam karena cuman bisa 4, kita belum dibesarin cuy. Kalau kita udah besarin ini kita bisa jadi 8 ayamnya cuy. Jadi gimana? Udahlah 4 dulu lah cukup. Nanti lah ya, di tahun kedua mungkin kita akan fokus ke ternak ya. Tunggu alat-alat kita udah perfect semuanya gitu kan. Jadi kalau alat kita udah perfect semuanya, jadi kita bisa fokus untuk ternak ayam dan ternak sapi. Dan ini ada cutscene ya. Oke. Semenye-menye prepare. Oke. Anjing. Bapak anjing lah, anjing. What is the matter? Oke. Okay. Jadi Sirik nih lari dari klinik dan membeli sebuah medicine ya. Obat untuk ibunya. Thank you. Oke. Okay. Nih, terus si Bebek kita terlambat. Dia juga beli obat untuk emaknya. Jadi tapi terlambat duluan si Sirik abangnya. Pantesan tadi cuy larinya macam copet cuy. I was to our money. Ini kehilangan uangnya cuy. Oke. Emaknya senang, mereka berdua nih perhatian gitu sama emaknya. Tuh jadi anak tuh jangan duaka. Ada emak tuh dijaga baik-baik anjing. Jangan malah lu duakain. Goblok. Paham?
nih lihat tuh, senang kan maknya tuh lihat anaknya tuh cekatan gitu. Maknya sakit langsung gitu, dirawat, cariin obat gitu. Ini mak ada malah di sumpah sih, maaf cuy jadi kesal. Selagi mak lu masih ada, sayangin cuy ya. Kalau udah nggak ada, kapan lagi cuy lu bisa sayangin dia cuy? Nah, selagi juga masih ada, turutin apa maunya. Kalau udah nggak ada, kapan lagi cuy? Jangan cuman mak, bapak lu juga tuh sayangin, mereka hargain ya. Sip. Oke, kita kemana lagi nih cuy? Kita mau ke tempatnya si Ana ya. Ana, kita bakal dapat resep dari Ana. Pokoknya wajib dapat ya. Nggak dapat awas lu nah. Gue santet lu nah. Wah, gaul macam-macam lu. Kita ada Mbak Dini cuy. Macam-macam sama kita, Mbak Dini turun tangan gitu loh. Oke, kita kemana lagi? Penenek nggak usah lah, penenek ya. Kasihan cuy, nenek sudah tua, gigi tinggal dua. Nih cuy jagain nek lu cuy ya. Kita lanjut ke tempat. Oh, kita cek dulu sini apakah ada something dan tutup. Ngens lah. Sini nih, beli obat lo. Mau beli obat juga nih untuk calon mak mertua. Oh, sok-sok perhatian kita. Oke, dok. Jangan jadi gay ya, dok ya. Kita beri gift ke dokter, cuman minta hadiahnya. Nggak ada maksud lain cuy, kita nggak ada niat mau nge-gay ya, sumpah. Ini juga si itu udah cukup lah, nggak usah lagi lah. Nah, ini aja. Jadi kalau si karakter nih, kita bakal bisa buka ini. Gue ingatin lagi, belakang pintu, belakang gereja maksudnya. Jadi kita bisa dapetin benda-benda yang tidak bisa kita dapetin di luar itu. Ya, mungkin ada something special dalam itu, jadi kita bisa dapatinnya gitu. Lumayan lah kan. Gitu, atau untuk bahan masak atau apa gitu kan. By the way, kita beli tepung ya. Banyak-banyak kita masak udon. Yaelah, udon juga bisa untuk nambahin energi kita cuy. Jadi kita bisa menyelam ke dalam apa sih namanya tuh? Tambang. Dan sini belum bisa. Ah, tailah tutup ya, lupa. Udahlah kita pulang dulu. Jadi kita bisa masuk ke dalam tambang tuh tanpa takut cepat habis energi cuy gitu. Jadi kita bisa banyak dapat resource, misalnya kita udah disampai di tempat tujuan yang kita mau, misalnya di lantai 10, lantai apa ini tuh. Nah, kita bisa makan udonnya pas udah di bawah cuy. Jadi seperti biasa, mau sampai ke bawahnya kita main save gitu cuy. Save, cangkul, cari dulu gitu kan. Terus save lagi gitu. Ya, begitulah. BTW kita udah ke Mbak Dini belum ya? Cuk, kita udah ke Mbak Dini belum cuk? Ya, kita kasih lagi ya lah. Ya, nanti Mbak Dini ngambek kan datangin kita ke rumah. Gitu kan lagi asik-asiknya tidur gitu kan. Meluk guling gitu kan. Gulingnya jadi Mbak Dini. Kan lucu kalau kayak gitu cuy. Aduh. Apa nih si Kren nih? Oh si udah ungu cuy. Kren, bego. Aduh. Maksudnya ini dong. Nge-give aja susah bener cuy. Udahlah, kita langsung ke rumah ya. Oke, jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu lah ya. Jadi nanti mungkin ya, semoga gue sempat mainin. Jadi nanti, ini kan tanggal 29, jadi gue bakal mainin langsung skip ke tanggal 1-nya di autumn gitu ya. Jadi kita bisa fokus untuk build up lagi di bulan pertama, bulan 1, 2, 3, bulan ketiga di bulan autumn. Kita bakal bikin apalagi gitu cuy. Nah, jadi kan jadi struktur tuh cuy. Kita step by step gitu kan. Terus kita beli bibit apa gitu kan. Terus apa aja yang harus kita lakukan di bulan itu gitu kan. Oke.
Jadi untuk kalian yang memang suka dengan video ini, jangan lupa like ya teman-teman video ini. Terus subscribe dengan tekan tombol lonceng. Oke, jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like ya, subscribe juga, tekan tombol loncengnya ya, dan share ke teman-teman kalian ya, biar teman kalian juga ikut nonton sama kalian. Oke. Ya, maupun itu di sekolah, di kantor, atau di rumah, kan bisa ada bahan omongan, eh si ini main ini loh, udah sampai mana lo nontonnya, gitu. Lumayan. Dah, sip. Bye-bye. Thank you, my friend. I don't know.